ingin lebih fokus dan bersemangat saat kerja, konsumsi makanan ini. Demi mencapai target impian, kamu harus membuat dirimu bersemangat dan lebih fokus saat bekerja. Namun kenyataannya tak semudah yang dibayangkan. Ada kalanya kamu merasa begitu malas dan sulit berkonsentrasi. Jika kamu sering mengalaminya, maka kamu perlu mengevaluasi makanan yang selama ini kamu konsumsi. Makanan dengan tinggi gula, karbohidrat atau lemak akan memberi beban berat pada pencernaan, sehingga kamu jadi lebih mudah mengantuk. Sebagai gantinya, berikut adalah beberapa makanan yang sebaiknya kamu konsumsi agar selalu bersemangat dan produktif. Biji labu. Jika kamu sedang ingin ngemil di kantor, ambillah biji labu. Biji labu kaya akan magnesium yang akan membuatmu lebih tenang, membantu lebih fokus, meningkatkan produktivitas, serta bisa memperbaiki ingatan. Salmon. Kandungan asam lemak omega-3 di dalam salmon akan mendukung fungsi otak serta meningkatkan produktivitas. Usahakan untuk mengonsumsi setidaknya 250 gram salmon dalam seminggu untuk memaksimalkan sel otak. Teh hijau. Teh hijau terbukti bisa meningkatkan sirkulasi darah ke otak dan jantung yang pada gilirannya akan membuatmu lebih fokus. Teh hijau juga mengandung zat antioksidan yang melindungi sel otak dari kerusakan. Sayuran hijau. Selain dikonsumsi dengan dimasak, menambahkan sayuran hijau ke dalam jus untuk sarapan juga bisa membuatmu lebih produktif ketika bekerja. Sebab sayuran mengandung vitamin B yang akan meningkatkan energimu. Kacang-kacangan. Jika tidak ada biji-bijian, kamu bisa mencoba kacang-kacangan sebagai camilan sehat. Kandungan omega-3 di dalamnya akan membantumu lebih fokus. Sementara kandungan tembaganya juga akan meningkatkan fungsi otak. Selain bermanfaat untuk meningkatkan tingkat produktivitas, konsumsi makanan tersebut juga bisa membuat tubuhmu langsing dengan cara yang sehat. Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.